Sore ini saya ngabuburit sambil jalan-jalan mau beli buah naga untuk dimakan sebagai dessert berbuka puasa dan juga sahur dan juga untuk campuran es kelapa muda. Harganya 15.000, lebih tinggi 7.000 dari sebelum puasa. Kemudian saya mampir ke tempat jualan makanan yang sudah jadi. Di sini banyak macam makanan yang sudah jadi, kayak pasar dadakan selama bulan puasa. Jadi orang-orang yang tidak sempat masak untuk berbuka puasa biasanya mampir di sini untuk beli makanan yang sudah siap disantap.